Jangan pindahkan Tony Ginting, serve! Luar biasa dari gini kemarin. Ya, baik sekali, tangguh sekali. Yang cantik tadi, Anthony Ginting mengkonversi bola tangguh dari Lakers, ya. Masih cukup percaya diri Anthony Ginting di awal dari game yang pertama ini, pemirsa. Semoga Ginting bisa konsisten. Juga harus berhati-hati dengan seorang Laksasin, ya, Bung? Iya. Dan sekarang berani, yang mau ke Jokmen. Aus, sayang sekali. Sudah tepat. Ya. Pertama untuk Laksasin. Aus, sayang sekali. Dua sekali Ginting juga bisa terus mengembangkan permainannya. Baik sekali tadi pengembalian dari Ginting. Ini dia! Coba bermain safe kali ini, Merelli, dan kali ini sebuah strategi yang jitu. Kita bisa, apakah kita bisa mempertahankan supremasi juara Thomas Cup dengan gudang pemain yang sudah malang melintang dia aja di kancah babak turunan dunia. Nah, ini Ginting! Dibiarkan saja, dan kedua tadi di video, dan penonton di rumah juga jadi senam jantung gitu. Wow, Ginting. Oh. Ya, ini dia. Yes. Kembali kali ini luar biasa ini Ginting. Ya, tepat sekali seperti itu. Sulitan sampai sejauh ini. Ya. Luar biasa, Bung. Ya. Saksikan. Dan bola ke dekat. Lihat memang pemain yang cukup matang. Dan kali ini sebuah refleks dari Laksasin, terus dari Laksasin. Dan akhirnya Anthony, sini dimensi TV luar biasa, dukungan terus mengalir dari rekan-rekan badminton lovers di rumah yang sedang melakukan nobar, Mas Ulu. Iya, banyak sekali yang memberikan dukungan kepada tim Thomas Cup Indonesia. Ya. Ada dari Nafi Rahman Tardi, Pak Edi Prastiono. Wow, luar biasa. Di Jakarta terus memberikan dukungan bagi tim Thomas Cup Indonesia, dan mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, Bu. Begitu banyak dan begitu halus. Lebih menurunkan bola, Bung. Menurunkan ya, ini memang mempercepat tempo, Bung. Betul. Oh! Ya. Sayang sekali, Bung. Ya, secara teknikal. Saya kok, Bung. Agar dapat mengontrol jalannya pertandingan. Karena biasanya kalau dalam posisi menang angin, kalau angin. Namun, saya yakin bahwa Ginting juga mempunyai feeling yang sangat baik. Tentu akan melakukan lob, menyilang atau lambung ketika ingin mengontrol jalannya pertandingan. Oh, sayang sekali, Bung. Betul, sayang sekali kali ya. Bisa di final. Beberapa final, teman. Berhasil mengalahkan dua nama besar. Dua negara besar, Malaysia dan juga Denmark. Kurang mampu melampaui net. Ya. Oh, kali ini. Nomor 10 kali ini, biasa. Begitu tipis. Begitu mulus netting dari 7-10 kali ini. Ya, bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan pada siang hari ini, pemirsa. Wow, ya, set kedua kali. Bersama kami, untuk bersama-sama kita kawal penuh. Jangan kasih kendor, Anthony Ginting. Di game yang ketiga ini, melawan Laksasin. Setelah tadi tertinggal di game yang kedua, 17-21. Kita doakan yang terbaik. Semoga energi untuk di game penentuan ini, dan saya melihat bahwa satu poin yang diraih oleh Ginting luar biasa, Bung. Ya. Dilewati oleh rally-rally panjang di antara Ginting dan Laksasin. Kita saksikan di awal game ketiga ini, rally panjang, Bung. Oh, tanggung. Oh, tanggung. Masih oh, bisa. Oh, luar biasa kali ini. Sen, menyangkut di net. 2-0 kali ini. Angkat bola, lambung tinggi. Oh,
situasi yang krusial kali ini terjadi. Keluar adu drive di antara Kam Riki ini, match point. Kalau kata Kam Riki ini situasi yang kritis begitu Bung Mulu. Ya. Siap.